Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada video ini, kita akan membahas topik yang menarik dan kontroversial, yaitu tentang sosok Satria Piningit. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Satria Piningit merupakan tokoh legendaris yang dipercaya akan muncul di masa depan untuk membawa perubahan besar bagi dunia. Bahkan, orang yang telah mencoba untuk mencari tahu tentang sosok misterius ini. Namun hingga saat ini masih terdapat banyak misteri yang belum terungkap. Namun dalam video ini kita akan mencoba untuk membahas secara detail siapa sebenarnya Satria Piningit. Apa saja tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya dan bagaimana sifat dan tugasnya nantinya. Jadi, jika kamu penasaran dengan topik ini, jangan lewatkan video ini dan terus ikuti channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia spiritual dan mistik. Dan tidak lupa, kami meminta dukungan dari para sahabat semua untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe, kalian dapat informasi secara gratis. Saya kira itu adil untuk kita dan kalian, begitu para sahabat. Langsung saja kita masuk di pembahasannya. Satria Piningit merupakan tokoh legendaris yang sangat dihormati oleh masyarakat Jawa. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Satria Piningit dianggap sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual dan memiliki tugas penting untuk membawa perubahan besar bagi dunia. Menurut kepercayaan tersebut, Satria Piningit akan muncul di masa depan ketika dunia membutuhkan perubahan besar. Dia akan muncul dalam bentuk manusia biasa dan tidak akan mengumumkan kedatangannya secara terbuka. Tugasnya adalah untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia untuk membawa dunia ke arah yang lebih baik. Satria Piningit juga sering dikaitkan dengan ramalan tentang akhir zaman atau kiamat, di mana dia akan muncul untuk menyelamatkan manusia dari bencana besar yang akan datang. Oleh karena itu, Satria Piningit dianggap sebagai sosok yang sangat penting dihormati dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Berikut ini adalah ciri-ciri Satria Piningit menurut masyarakat Jawa. Menurut kepercayaan dari masyarakat Jawa, Satria Piningit memiliki beberapa ciri-ciri dapat dikenali oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang dikaitkan dengan Satria Piningit menurut kepercayaan tersebut. Yang pertama adalah kedatangan Satria Piningit tidak akan diumumkan secara terbuka, melainkan hanya diketahui oleh beberapa orang yang dipercayai olehnya. Yang kedua, Satria Piningit akan muncul dalam bentuk manusia biasa dan tidak akan menunjukkan tanda-tanda kekuatan supernatural secara terang-terangan. Yang ketiga, Satria Piningit memiliki wibawa yang sangat kuat, sehingga orang-orang di sekitarnya akan merasa tenang dan terkesan oleh kehadirannya. Yang keempat adalah Satria Piningit memiliki sifat yang sangat bijaksana dan memiliki keahlian dalam ilmu spiritual. Yang kelima, Satria Piningit memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan dan memberikan petunjuk yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Yang keenam, Satria Piningit memiliki sifat rendah hati dan tidak menyukai pujian atau pengakuan atas kehebatannya. Yang ketujuh, Satria Piningit memiliki tugas penting untuk membawa perubahan besar bagi dunia dan membantu manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Namun penting untuk diingat bahwa kepercayaan tentang Satria Piningit merupakan bagian dari kepercayaan spiritual masyarakat Jawa dan tidak dapat dianggap sebagai kebenaran yang objektif. Sampai di sini, perjumpaan kita telah membahas tentang Satria Piningit dan beberapa ciri yang dikaitkan dengan sosok legendaris ini menurut kepercayaan masyarakat Jawa. Namun penting untuk diingat bahwa kepercayaan tentang Satria Piningit masih menjadi misteri yang belum terungkap sepenuhnya dan masih menjadi subjek perdebatan di kalangan masyarakat. Kita harus tetap terbuka, membuka pikiran dan hati untuk memahami berbagai kepercayaan dan pandangan yang berbeda-beda, serta menghormati keyakinan orang lain. Meskipun kita mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang Satria Piningit, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tokoh legendaris ini memang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Jawa dan telah menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi Jawa.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia spiritual dan mistik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.